pun abai dalam waktu, lamban dalam angin, lewat termangan malam dan kunang-kunang, kau lupakan wajahku dan aku akan melupakan wajahmu. Tepuk tangan ya. Coba ibu-ibu guru sastranya dimainkan. Paling tidak dia akan bertahan selama 3 bulan. Maksudnya apa ini puisi ini? Dia akan bertahan 3 bulan sebelum memutuskan bunuh diri atau nyari-nyari. Ini artinya apa? Dia akan tanya ke teman kamu, tolong terjemahkan puisi ini. Enggak berani, tolong terjemah. Sampai ke guru bahasa Indonesia. Jadi saya dikirimin surat jawaban seperti ini. Maknanya apa? Yang paling tidak bertahan. Syukur-syukur jangan menjadi bang. Karena tidak menyakiti di sana. Daripada maaf, maafkah? Saya ingin fokus belajar dan saya sudah punya laki-laki lain. Aku lebih boleh. Ya kan? Tapi dengan bahasa yang tadi, dengan membaca puisi, wahai Kak Rafli, tinggallah kau seperti dulu. Bulan pun abai dalam waktu, lamban dalam angin, lewat keremangan malam dan kunang-kunang, kau lupakan wajahku dan aku akan melupakan wajahku. Mantap. Gak ada yang bunuh diri, gak ada yang tersakiti, semangat semua sekolah. Coba dikirimin surat lagi, keluar lagi kan dia puisinya. Kehabisan dia puisinya kan. Kira-kira seperti itu aja. Manfaatkan sastra untuk membangun masa depan, manfaatkan membaca untuk membangun peradaban.